karena kangen gak butuh alasan. Wah, luar biasa Mbak Eva langsung hafal ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Lupa menjawab pertanyaan dari Ukhti Eva Latif. Gimana? Ya. Pak Sela sehat? Sehat sekali. Puasanya lancar? Ya, sehat juga Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita ada di puasa yang kesekian ya. Kesekian. Alhamdulillah tetap dengan bau mulut surga, kasturi. Jangan dekat-dekat tolong ya. Sudah terlihat sekali Mbak. Abangnya Mbak Eva seperti laci SD ya. Tapi sudah, dengar-dengar sudah bolong 10 ya, Mas Ela? Enggak dong, saya Alhamdulillah istiqomah. Alhamdulillah. Belum ada yang bolong. Ya, oh, sampai Masya Allah. Kelihatan ya, bibir saya kering kayak kerupuk kulit ini ya. Enggak apa-apa, gitu. Enggak Mbak Eva sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Mas. Ya. Ya, puasa juga belum bolong. Oh iya, iya. Ini dompetku yang bolong, Mas. Oh iya, kasihan itu ya. THR ya, nggak dapat ya, kasihan ya. Ini kita kenalin dulu Mbak Eva Latif. Ya. Assalamualaikum. Ini host, saya di episode ke-4, 5, 6 besok ini ya. Iya. Mbak Eva semoga... Jangan bosen ya, Mas. Oh, nggak bosen. Terima kasih. Tergantung kalau kamu lucu, kamu diterusin kontraknya. Lah, tergantung nih. Saya kayang dulu boleh. Oh, boleh. Ya. Jangan dulu, jangan sih. Anda sekarang sorry, Mbak. Oh iya, astagfirullah. Jangan tampilkan... Kayang-kayang oh, ya, Anda astagfirullah, di sini ya. Astagfirullah, kita kan ada di bulan suci Ramadan nih ya. Yeah. Dan kita kan punya tema pada hari ini tuh bulan penuh berkah dan ruqyah. Masya Allah. Yang katanya setan dan jin itu dibelenggu di bulan Ramadan ini. Apakah benar? Nanti kita akan tanya bersama narasumber kita, Ustaz Abu Iqbal. Betul sekali. Nah, Ustaz. Kira-kira nih tahun ini, bulan ini, pas waktu Mas Ela menjalankan ibadah puasa bulan ini, sama tahun kemarin beda nggak? Mungkin... tidak banyak yang berbeda ya, karena gak saya selalu istiqomah ya. Karena Mas Ela, karena Mas Ela... saya sering di masjid gitu kan, dari dini hari sampai sahur. Pencitraan. Dan jangan nggak lupa ya, ini bersama teman-teman saya dari Kenjen Band. Yeay! Tambah personil, tambah personil dari 3. Besok 4. 100 ribu dibagi 3 berapa coba? Jangan dibuka di sini dong. Iya, 30 ribuan ya. Dan luar biasa, tapi sebelum kita ke bintang tamu kita pada sore hari ini ya, kita mau menampilkan dulu, ini ada Viti ya, Mbak Eva ya, penyakit-penyakit aneh dan tidak lazim. Na'udzubillah min dzalik. Seperti apa? Kita lihat ini dia. Ini dia. Ternyata banyak sekali ya penyakit-penyakit yang ternyata langka. Langka, dan yang pertama tadi kita tahu itu memang katanya diguna-guna ya. Oh. Makanya sebenarnya saya percaya atau nggak percaya, penyakit guna-guna itu ada apa nggak sih? Makanya kita datangkan Ustadz yang satu ini, karena beliau juga seorang praktisi ruqyah. Betul sekali, ya, karena nggak cuma... Nah, bukan ini. Bukan. Beda-beda ya. Yang sampai... cowoknya tadi perutnya itu seperti jadi kayu. Iya. Jadi itu penyakit-penyakit yang memang kutukan. Tidak bisa dinalar. Tidak bisa dinalar, tapi memang betul ada. Apakah bisa sembuh hanya dengan ruqyah? Itu nanti kita bisa tanyakan juga ya. Dan pada Ustaz juga, nah,
kalau tadi ada penyakit genetik progeria juga itu memang bawaan ya, itu kalo bukan itu karena santet atau apa. Bukan karena goib atau bagaimana bukan. Ya. Itu karena penyakit genetik, mungkin kayak Mbak Eva mungkin ada geronjalan di sekitar kepala. Nauzubillah ini jalik kau. Jadi gitu dong, puasa-puasa hati batal. Nanti kita balik lagi ya pastinya dengan narasumber kita yang luar biasa. Betul sekali, dan semoga narasumber kita nanti ini juga bisa menambah insight-insight untuk penonton. Headcard-nya berapa, Tata? Insight-insight ya. Kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Kangen Kamu Show! Saat lagi untuk bintang tamu kita yang pertama, seorang praktisi rukia yang juga guru saya, ustadz saya. Masya Allah, ini ustadz yang cukup familiar di kota Semarang. Betul, ya. Beliau ini sering tampil di mana-mana karena mungkin itu Bismillahirrahmanirrahim. Siap, sini. Oke. Masya Allah. Saya pernah menanya. Tombo ati, iku limo perkarane, kaping pisan moco Quran lan maknane. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Ustadz Iqbal. Gue nek limo, sak sesi, rak sesi koyo. Ustadz Abu Iqbal, ini dikenal sebagai Ustadz praktisi rukiah dan juga ustadz yang seneng guyon. Iya, jadi ini ustadz milenial. Pernah juga tergabung dalam stand up ya ustadz, enggak ya ustadz? Stand up alam goib katanya. Ustadz Abu Iqbal, mau tanya dulu nih keseharian ustadz saat ini di bulan Ramadan ini apa ustadz? Yang jelas, hampir tiap malam imami terawih, undangan ke masjid-masjid. Kemudian kajian ya. Terus ngisi di tempat-tempat lain juga. Oh gitu nah. Takjil tuh, menjelang takjil itu. Di antaranya di LP Wanita ada. Oh di LP Wanita. Kultum ya Ustadz, Kultum. Lembaga Pemasaran Wanita, tempat Eva dulu ya. Sa'udzubillah mijalik. Jangan gitu, tempat mantan. Mantan teman kamu ya. Kemudian di tempat panjang lain juga. Oh. Tetap berdakwah gitu. Tetap berdakwah, tapi habis subuh biasanya tetap ngasih janjian my love sama anak-anak. Oh, so sweet ya ternyata ya. Kamu punya love gak? Iya, saya duda ya. Ada dong di rumah, Nola. Oh, Nola ya. Kan kamu jangan mancing-mancing saya ya. Ya, kamu Ustadz jangan kepancing. Ustadz, mau cariin ta'aruf, saya mau ta'aruf online, Ustadz, bisa nggak sih? Oh, itu Ustadz Jopi. Oh, Ustadz Jopi, ya. Beda. Nah, Ustadz, ini menurut Ustadz nih, mungkin bagaimana sih hakikat puasa yang baik di kala pandemi seperti ini? Kan kita tahu juga, sekarang kan tarawih pun, ya kan, itu harus pakai masker, harus berjarak-jarak seperti itu. Itu, dan hakikatnya secara artinya itu seperti apa Ustaz? Yang jelas makna puasa asyam. Asyam itu artinya kan menahan ya. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Betul. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di masa pandemi ini ya udah kita ikuti yang menjadi anjuran pemerintah, selama itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat ya kita ikuti.
Ustaz tarawih juga pakai masker atau? Kalau saya jarang pakai karena saya tuh kalau pakai masker kayak enggak kuat gitu. Suaranya ngedep ya. Bismillah. Susah tadi ya. Beda kalau masker bukan celana dalam, Mas. Tolong, ini bukan Ramadan. Ini apa nih sana? Keras. Yang keras ya, yang kayak gini kita berlepas tangan aja. Masa segitiga kayak Pak. Tolong, ini Ustaz saya. Iya, maaf, Ustaz. Maaf. Ini yang pas di sini diedit mungkin. Baik, Ustaz, mungkin sekali lagi. Nah, kita ngomongin perihal yang membatalkan puasa dan tidak ya. Yang masuk mulut, ya. Itu salah satunya ada sikat gigi ya Ustaz. Karena kalau zaman sekarang Ustaz gigi Pak, Ustaz gigi. Sikat gigi. Kalau sikat gigi kan pakai pasta gigi. Itu kira-kira gimana Ustaz? Nah, apakah membatalkan atau permasalahan yang lawas sebenarnya Ustaz ya? Apakah sah atau mengurangi pahala gitu kan? Kan terkenal ya katanya bau mulut. Bukan katanya, disebutkan kan, banyak yang menyadari. Ustaz-ustaz juga jelaskan bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik gitu. Nah, ada orang yang salah paham, terus kalau gitu enggak usah gosok gigi aja kalau puasa. Karena bau mulutnya seperti di sisi Allah lebih baik daripada minyak misik. Bukan kayak gitu, tapi kalau kita kayak entertain kayak kita ini kan, kita kan sama-sama entertain kayak gini nih. Terus kalau kumpul orang ya, terus kemudian kok bau kan ngisini-ngisini. Apalagi kalau ketemu maaf yang non muslim ya. Ternyata orang Islam tuh kalau bau apa? Kalau puasa tuh baunya ngidani kayak gitu. Kayak udah semangut gitu tadi. Jadi bolehlah sikat gigi ya. Boleh sikat. Udah semangut tabapnya gitu enggak enak banget. Boleh sikat gigi. Jangan menceritakan dirimu sendiri dong, Mas. Apa namanya? Boleh sikat gigi tapi jangan sampai odolnya ditelan gitu ya. Oh, gitu. Ustaz dia kalau wudu, kumur 3 kali keluar 2 kali. Iya, Ustaz. Iya. Satu di lek tapi berarti enggak apa-apa Ustaz kalau sikat gigi menggunakan pasta gigi tapi memang niatnya untuk menghilangkan bau mulut itu enggak masalah. Niat menghilangkan bau mulut karena Nabi juga menyuruh kita untuk menjaga kebersihan kan. Betul. Apalagi kita harus umat Islam harus mencontohi yang lain. Oke. Berarti sekali enggak apa-apa tah. Jadi puasa itu tidak bikin alasan untuk bau mulut ya Ustaz. Ya, untuk menjaga kebersihan ya Ustaz ya. Kalau tidur tah, katanya tidur orang berpuasa itu adalah keberkahan dan pahala. Banyak waktu saya kecil di pondok itu mungkin karena salah memahami bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Pahala ibadah. Sehingga dia tidur terus tidak sholat, tidak baca Quran. Harusnya tidak. Kalau tidurnya berpahala, apalagi baca Qurannya. Apalagi sedekahnya. Apalagi zikirnya. Jadi kalau capek baca Quran, kita tidur. Jadi karena capek baca Quran, tidurnya berpahala. Gitu ya. Capek zikir, tidur. Akhirnya zikirnya berpahala. Jadi bukan tidur terus sampai apa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari bukan. Di 12 kan jangan takutnya mati suri ya kelamaan. Soalnya kebanyakan teman-teman saya bilangnya saya tak ibadah dulu ternyata dia ibadahnya tidur Ustaz. Salah ya. Ngawur ya tadi. Itu setan seneng wah itu jos itu. Karena di bulan Ramadan. Israel suka yang seperti itu ya. Ya setan seneng yang kayak gitu-gitu. Enggak bercanda. Ya itu kalau yang di rukyah tuh yang kayak itu yang keserupan. Nah, betul. Berarti memang Tad kalau habis subuhan saya biasanya subuh di masjid ya, bukan ria ya, memang di masjid biasanya. Masya Allah. Diaminin bersama biar beneran terus terjadi. Tidur itu sebenarnya nggak apa-apa ya Tad ya, sampai nanti bangun. Tidur di masjid mesti. Setelah subuhan itu pulang tidur dulu gitu. Oh berarti habis sholat subuh di masjid kemudian pulang tidur. Bagusnya seperti apa Tad? Bagusnya setelah kita sholat jamaah subuh kemudian kita nunggu sampai terbit fajar, kita isi dengan zikir, kajian, baca Quran, ibadah-ibadah yang lain. Sampai terbit fajar, suruk waktu surut namanya. Kemudian kita sholat dua rakaat namanya sholat isrok. Itu pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Sampai Nabi mengatakan tiga kali tamatan, sempurna. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak langsung pulang, kemudian dia baca Quran, dikit yang lain sampai waktu surut. Terus sholat dua rakaat. Masyaallah. Kita harus seperti insya Allah besok kita akan mulai ya biar mendapatkan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung khusyuk ya. Amin tak aminin Mas. Amin. Ustaz, kalau bicara tentang wudu nih. Wudu kan berkumur Ustaz. Tapi kalau di luar wudu kita sedang puasa, berkumur hukumnya gimana Ustaz? Ya, yang jelas Nabi itu sangat menjaga kebersihan. Kalau memang kayak kita sering ketemu orang ya. Apalagi kayak saya ini giginya sudah bolong-bolong karena sering makan panas es makan itu kan belum jadi kadang-kadang enggak gosok gigi sebentar aja udah bau kan. Sementara kita harus ngisi ceramah, sementara kita harus banyak ketemu orang ya
enggak apa-apa kalau untuk menghilangkan, jangan sampai kita mengganggu kehadiran kita, mengganggu orang lain gitu, jangan sampai. Oke. Kalau pakai obat kumur gitu enggak masalah tadi ya? Untuk biar dia menghilangkan kalau gitu. Kalau obat kumur saya enggak tahu jenisnya dari misalnya, apa. Misalnya perselain untuk perselain itu atau ya, ostak itu. Itu bunuh diri itu. Kalau kan keraknya hilang semua gitu loh ya. Oke, oke. Ustaz, Ustaz kan dikenal sebagai praktisi rukia ya. Ya. Tapi kita sudah sampai sana dalam pertanyaannya belum ya, Kak? Belum, ini masih seputar puasa. Oh iya, seputar puasa dan sholat. Saya enggak pakai kacamata jadi enggak kelihatan ya. Mohon maaf ya. Ustaz, nih, saya bacakan ya Mas Ela ya. Saya coba. Oh iya, boleh. Ustaz. Maaf, ini dibaca mas. Kita rebutan ya, ini memang. Jadi saking fasenya sampai nyemprot Ustadz gitu. Ya, Ustadz. Droplet loh mas. Ya, betul ya. Ustadz, ini apa benar nih di bulan Ramadan ini katanya setan-setan itu dibelenggu ya kan? Terus kalau masih ada orang yang melakukan kejahatan atau keburukan itu berarti gimana Ustadz? Bulan Ramadan setan itu dibelenggu ya. Itu ya. Ternyata tidak semua setan. Jadi yang dibelenggu itu. Komandan, bos-bosnya setan. Oh, jenderal-jenderalnya ya. Jenderal-jenderalnya. Jadi okay. ada 10 yang dibelenggu, termasuk salah satunya iblis. Yeah. Jadi setan itu ada jenderal-jenderalnya namanya nih. Tolong kalau yang ada namanya seperti ini diganti ya. Okay. Atau anaknya mirip-mirip ini. Yang pertama Zalitun. 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 Okay. Ini kerjaannya dia adalah menggoda untuk melakukan penipuan, mencurangi timbangan. Nah, ini dia bisa yang di pasar namanya. Orang yang bisnis-bisnis ya. Berarti kalau ada orang di pasar Zalitun. Kemudian yang kedua adalah hafaf. Hafaf ya. Tugasnya membujuk serta menggoda manusia untuk meneguk minuman keras. Wah, astagfirullah. Kemudian masud ya. Masud. Tugasnya bertugas menyebarkan berita dusta lewat mulut manusia. Oh, munafik kayak. Oh, suka gosip. Suka ghibah, Mbak Eva. Terus ada 9 ya. Wasin. Tugasnya telah menggoda manusia yang tertimpa musibah agar berkeluh kesah. Wajin. Bukan suka, kurang wa, suka bukan wahin. Jadi ya. Suka ngeluh itu ya, juga. Nyuruh orang kalau dapat ya, musibah terus piye to nyalahke keadaan, nyalahke Allah tidak. Ya Allah, aku aneh banget urip kok. Salah ya. Kok duduran bucu-bucu ya Allah. Sela ya Allah, sela ya Allah. Ya, maksudnya bukan ya, ya, saya itu. Yang di luar sana. Ya duda banyak di luar sana. Kemudian yang selanjutnya adalah murah, tugasnya menggoda agar manusia asik, mohon maaf, lalai dari peringatan mengingat Allah. Entah itu sibuk dengan canda, sibuk dengan mohon maaf main musik, sibuk dengan apa yang melalaikan semuanya ya. Terserah itu ditafsirkan sendiri-sendiri gitu ya. Kanjeng Ben ya, tolong diperbanyak baca Qurannya ya. Ya boleh, tapi di bulan Ramadan ini kita banyak baca Qurannya, ibadahnya harus diperbanyak karena ini hanya satu bulan saja. Dasim, tugasnya adalah menggoda manusia untuk tidak pernah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Oh, berarti selonong Eva ini biasanya masuk, woi, pengen kabarin? Saya kalau ada apa-apa langsung assalamualaikum, saya gitu Ustaz. Insya Allah. Kalau saya nggak totok paket, saya gitu Ustaz. Asya, Asya. Itu ya, itu Dasim. Itu Dasim tuh, kalau kita nggak masuk rumah, ya itu Dasim tuh, seneng itu. Oh, Dasim ya. Dasim. Terus Lakus. Tugasnya adalah menggoda manusia untuk menyembah api. Kayak nama tumbuhan ya Ustaz. Yeah. Terus ada lagi Walhan. Tugasnya manusia untuk berwudu biar batal wudu apa? Dikasih was-was. Tadi udah ragu-ragu terus bawahnya ya Ustaz. Allah kepon ora ya mau ya gitu Ustaz. Iya gitu. Jadi kentut kayak setiap wudu kentut. Saya pernah punya pasien rukiah itu wudu itu dari adzan sampai koma tuh belum selesai. Setengah jam. Los. Setelah ya. Iya. Ngerap jadi ngerap gitu. Nah itu ada 9 setan yang di lantai itu ketua-ketuanya setan tambah 1 iblis rajanya setan tapi setan yang kroco-kroco gitu, itu tetap berkeliaran ya, makanya kalau banyak maksiat kenapa jadi orang-orang yang imannya lemah yang akidahnya lemah itu cukup diganggu dengan setan kroco-kroco aja udah selesai. Masya Allah, seru sekali ya. Luar biasa ya. Kita ngobrol sama Ramadan ya. Dan Rukia. Nanti kita balik lagi Ustadz ya. Setelah tayangan berikut ini jangan kemana-mana buat teman-teman ya. Oke, Kanjen Ben aman ya, Kanjen Ben. Aman. Pesan-pesan berikut ini tetap di Kangen Kamu Show.